Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan informasi terbaru seputar perkembangan Talbot Cimi di tahap 2 di tahun 2022. Hari ini channel YouTube Edward Widodo berada di Desa Nangrang ya, untuk melihat progres terbaru di lokasi ini. Oke, dan seperti inilah. Ini adalah nantilah jembatan untuk menyambungkan ya, untuk warga Desa Nangrang. Oke, alhamdulillah ya, di lokasi ini sudah mulai banyak lagi aktivitas pekerjaan. Salah satunya di depan sana. Dan yang terbaru di area ini ya. Sebentar lagi Desa Nangrang akan segera dirobohkan ya. Sudah terlihat beberapa truk dan satu ekskavator yang berada di lokasi ini. Mohon maaf tadi salah ya. Ini di Kampung Kebon Kaung ya. Desa Nangrang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nanti akses warga akan dialihkan ke bawah ya, sambil para pekerja menerobos tebing yang ada di samping jembatan Nangrang ini. Oke, seperti yang kita saksikan ya, di samping jembatan ada salah satu tebing ya, nantinya akan segera ditembuskan atau dirobohkan tebingnya. Kita doakan saja semoga progresnya atau semua pekerjaan di proyek Talbot Cimi Seksi 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Oke, bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terbaru seputar perkembangan Talbot Cimi khususnya di tahap 2 ini. Oke, dan inilah nanti yang akan menjadi akses warga Nangrang ya, jadi menuju ke bawah dulu. Oke, nanti kita pindah ke lokasi berikutnya, dan di depan sana adalah jembatan Cisesepan ya, jembatan terpanjang di Talbot Cimi Seksi 2. Dari sini saya akan pindah ke lokasi Kampung Arca, dan seperti inilah situasi ataupun kondisi ruas Talbot Cimi Seksi 2 yang berlokasi di Kampung Arca, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar. Terlihat ada satu unit mesin rigid peplemen ya, yang ada di lokasi ini dan akan menyelesaikan ruas Talbot Cimi yang belum dicor ya, sebagian, dan di depan sana pun sedang memasang pembatas di pinggir ya, karena ada jurang yang sangat curam, dan di depannya lagi itu adalah tempat pemakaman umum Ciambar Kolot yang sekarang pun sedang dikerjakan. Mantap sekali progres Talbot Cimi tahap 2 di beberapa lokasi ya, terus dikebut pengerjaannya. Dan sekarang saya sudah berada di Kampung Pasir Kerak, Desa Cibunar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Terlihat ada satu unit truk pengangkut bahan coran ya. Dan seperti inilah ruas tol yang berlokasi di Kampung Pasir Kerak, Desa Cibunar Jaya. Kita doakan semoga semua progres yang berada di ruas tol Talbot Cimi Seksi 2 dilancarkan sampai selesai di seksi 4. Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Selamat menonton.